bagaimana infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan ekonomi digital yang kita sekarang itu jadi lebih mungkin zamannya gitu. Ya. Yang terakhir yang menjadi lender adalah investors. Yang we provide, yang we create adalah platform yang trustworthy. Website atau platform Masalaran adalah wadah untuk kami dan juga para pendukung kami untuk bisa mengekspresikan akan pengalaman, pengetahuan dan juga kesempatan yang kami ketahui di situ untuk menjadi benefit buat orang yang ada di sekitar kami. Kita baru launch peer-to-peer lendingnya sekitar 2 bulan lalu dan alhamdulillah hari ini kami sudah dapat 5.200 member. Awalnya Akseleran itu dibikin untuk equity crowdfunding. It's a crowdfunding, tapi awalnya equity. Tapi kemudian kami ekspansi ke peer-to-peer lending. Dan di peer-to-peer lending, animonya cukup baik, sangat baik. Jadi 5.200, sekarang hampir 50 member register setiap hari. Kita sudah launch 10 campaign dan kita sudah bisa memfasilitasi sampai 10 miliar selama 2 bulan kepada borrowers yang membutuhkan bantuan untuk usaha mereka. Dan yang membedakan, bukan membedakan, tapi setiap organisasi atau setiap proposisi selalu ada unique selling point-nya. Unique selling point kami adalah kita membuka bukan hanya kepada invoice financing. Kita bisa juga invoice financing, tapi kita essentially kita membuka diri kepada ekonomi atau business proposition, usaha ekonomi yang relevan kepada market yang atau pasar yang dilayaninya. Dan oleh karenanya kami tidak membatasi diri kepada modal kerja. Jadi dan tim kami itu memastikan bahwa setiap